Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin di channel Mencari Gratisan YT. Nah, di tutorial kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara menghasilkan saldo dana di suatu aplikasi. Dan di sini aplikasinya baru rilis, saya akan lihatkan kepada kalian. Dan bonus daftar kita akan diberi senilai Rp30.000 yang fungsinya nanti Rp30.000 itu untuk membereskan misi di aplikasi ini, teman-teman. Oke, bagi kalian yang penasaran, simak video ini sampai akhir agar kalian tidak gagal paham sedikit pun. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa sambil menyimak, tekan dulu like-nya, subscribe, dan aktifkan juga bell-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi ataupun video-video terbaru dari channel ini. Yang sudah subscribe, saya doakan semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya, teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja menuju tutorialnya. Let's go! Oke, teman-teman, ketika nanti kalian mengklik link yang berada di deskripsi maupun di kolom komentar, nanti kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini untuk mendaftar terlebih dahulu. Nah, di sini saya ajarkan dulu untuk cara membereskan ataupun cara mendaftar di website ini. Yang pertama, masukkan nomor HP kalian yang diawali angka 8 karena di sini sudah ada H+62 ya, teman-teman. Nah, ini kalian masukkan saja nomor HP kalian, kemudian langkah selanjutnya jika sudah kalian masukkan nomor HP kalian, lalu di sini kalian salin angka yang berada di sini yaitu 3567 di bagian ini, teman-teman. Nah, seperti ini, lalu langkah selanjutnya buat kata sandi baru di bagian ini. Dan ini ya, teman-teman, misalnya ini 12345, lalu di bagian ini 12345. Jika sudah, untuk place and fit kode ini nanti akan terisi jika kalian sudah mengklik link yang ada di deskripsi maupun di kolom komentar. Oke, jika sudah, langsung kalian klik saja register, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, jika sudah berhasil kalian mendaftar, nanti kalian akan diarahkan lagi ke suatu halaman yaitu halaman login. Nah, di sini untuk bagian atas kalian masukkan nomor HP kalian yang kalian daftar, kemudian jangan lupa juga kalian masukkan kata sandi kalian ya, teman-teman, sesuai yang kalian daftar. Kemudian jika ingin mengunduh aplikasinya di bagian ini ya, kalian klik saja nanti. Nah, jika untuk login, kalian klik saja nanti login ini, teman-teman. Nanti kalian akan langsung masuk ke halaman tampilan utama aplikasi ini. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil sukses masuk ke dalam aplikasinya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kita mendapatkan saldo yaitu 30.000. Wow, mantap ya, teman-teman. Dan aplikasi ini baru saja rilis pada hari ini. Jika kalian tertarik, silakan. Jika tidak, nggak apa-apa. Admin tidak memaksa kalian ya, teman-teman. Admin hanya mereview sebuah aplikasi yang baru rilis. Jika kalian tertarik, silakan. Jika tidak, ya nggak apa-apa. Admin tidak memaksa kalian ya, teman-teman. Tidak ada paksaan dalam sebuah video-video yang admin berikan. Oke, di sini jika sudah mendapatkan tampilan seperti ini, langkah selanjutnya kalian klik dulu menu yang berada di bawah pojok kanan ini. Kalian klik saja untuk memasukkan terlebih dahulu akun dana kalian. Nah, dengan cara kalian klik saja person info ya, teman-teman. Dan di sini kita tunggu. Ah, ini kalian klik ya, teman-teman ya. Klik person info ini. Nah, di sini support e-wallet ya, teman-teman, seperti Dana, GoPay, OVO, ShopeePay ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini kalian klik My Bank Card ini, kalian klik saja, dan di sini kalian masukkan saja
nama kalian sesuai di aplikasi Dana, nomor HP kalian, dan bank account ini adalah nomor Dana kalian, diawali 8959 59, lalu diikuti nomor kita yang ada di aplikasi Dana, lalu di sini buat CMB Niaga ya teman-teman. Seperti biasa, jika sudah, langkah selanjutnya masukkan nomor WhatsApp kalian di bagian ini, dan jika sudah langsung kalian klik setting information teman-teman ya. Nah seperti itu sih ya teman-teman ya, untuk mengisi informasi bank Dana kalian. Jika sudah, kita kembali saja untuk membereskan misi di aplikasi ini. Tapi sebelum kalian membereskan misinya, kalian klik dulu si ping address ini untuk memasukkan alamat kalian. Nah di sini terserah, jangan alamat asli kalian pun tidak masalah. Kalian buat nama kalian, nomor HP kalian, dan di sini alamat kalian kalian isi teman-teman. Misalnya terserah mau di mana, terserah ya. Asal-asal pun nggak apa-apa. Langsung kalian klik konfirmasi untuk menyimpan, seperti itu. Nah oke, di sini langsung saja saya berikan cara membereskan misi di aplikasi ini. Dan di sini kalian klik saja logo yang berada di tengah ini, kalian klik saja teman-teman untuk membereskan misinya ya. Nah di sini nanti ketika mendapatkan tampilan seperti ini, langsung saja kalian klik Shopee level 1 unlock 30.000 ini. Nah ini tidak tergembok ya teman-teman. Kalau yang tergembok ini harus membeli saldo dulu ataupun deposit dulu. Kalau yang tidak tergembok itu gratisan. Nah di sini kalian klik saja teman-teman. Oke, jika sudah langsung kalian klik automatic grab ini untuk membereskan misi. Jadi misinya di sini hanya mengklik pesanan palsu saja. Nah di sini langsung kalian klik saja ya teman-teman. Oke, di sini kita klik. Nah seperti ini ya teman-teman ya, nanti kita mendapatkan komisi, di mana komisi ini kita kumpulkan untuk ditarik nanti ke saldo Dana secara gratis. Nah di sini satu pesanan kita mendapatkan komisi Rp150. Nah di sini langkah selanjutnya kalian klik submit now ya. Nah ini kalian klik saja, maka nanti komisinya akan masuk ke saldo kita yang tadinya 30.000 ditambah satu pesanan Rp150. Oke, di sini nampak ya teman-teman, kita sudah membereskan satu order ataupun satu pesanan, kita mendapatkan Rp150. Oke, langkah selanjutnya kalian klik saja lagi automatic grab ini untuk membereskan misinya. Jadi di sini hanya mengerjakan misi pesanan palsu saja. Oke, kita klik submit now. Nah seperti ini ya teman-teman ya, untuk membereskan misinya seperti ini aja sih ya, tidak susah. Nah di sini kita mendapatkan dua pesanan udah selesai, dan saldo kita tadi 30.000 sekarang 30.300 ya. Kita klik lagi automatic, langsung nanti kalian klik submit now ya. Jika sudah berhasil lalu klik submit now. Oke, di sini kita tunggu, dan seperti ini aja sih teman-teman ya, untuk membereskan misi di aplikasi ini tidak susah ya. Oke. Cukup seperti itu ya teman-teman ya, untuk membereskan misinya. Oke, langkah selanjutnya untuk mendapatkan saldo lebih banyak, kalian juga bisa mengundang teman. Di sini kalian klik saja invite friend ini, kalian klik. Nah di sini rabatnya jalan ya teman-teman. Apabila kalian berhasil mengundang teman, lalu teman kalian mendaftar, kemudian dia membereskan misi pesanan, maka kalian mendapatkan juga komisi dari teman kalian. Nah di sini kalian klik saja copy, lalu kalian tebarkan ke media sosial yang kalian punya. Nanti sebanyak-banyaknya nanti teman yang kalian undang, maka kalian mendapatkan rabat deras teman-teman. Seperti itu, jangan lupa masukkan juga kode kalian sama teman kalian ya. Kalian suruh teman kalian memasukkan kode undangan kalian, seperti itu. Nah di sini jika ingin menaikkan level VIP kalian, kalian juga bisa deposit teman-teman ya. Nah di sini jika ingin deposit, di sini admin tidak menyuruh kalian deposit. Jika ingin melakukan deposit, caranya di sini kalian klik saja logo ini, kalian klik. Nah di sini minimal depositnya 100.000. Nah ini kalian klik saja 100.000. Nah seperti ini, lalu pilih ya 100.000, klik next.
lalu klik ini. Oke, di sini kalian bisa deposit melalui Dana, GoPay maupun OVO. Nah, jika tertarik deposit ya silakan, jika tidak ya nggak apa-apa teman-teman. Ya seperti itu. Jadi cukup seperti ini teman-teman, klik seperti ini. Tapi gratisan bisa bermain ya, bisa membereskan misi. Jadi ini kalian bisa membayar dengan pakai ini ya teman-teman, depositnya ya pakai ini. Oke. Jadi minimal depositnya 100.000. Oke teman-teman. Nah, di sini untuk melakukan penarikannya, di sini kalian kumpulkan dulu saldo kalian yang berada di sini, nanti kalian klik withdraw teman-teman. Klik withdraw. Jadi minimal withdrawnya itu 100.000 teman-teman. Ya. Jadi aplikasi ini mirip dengan aplikasi uang katak. Nah, di sini nanti kalian masukkan saja nominal saldo yang kalian ingin tarik, dan di sini kita kena biaya admin 20%. Ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, aplikasi ini mirip dengan aplikasi uang katak, teman-teman ya. Dan di sini masukkan nominal kalian, masukkan bank kalian yang kalian isi tadi. Ya, seperti itu. Oke, di sini bagaimana sih cara membuat kata sandi penarikan? Kita kembali aja ya. Kita kembali. Nah, untuk membuat kata sandi penarikan, kalian klik saja Fund Password Management ya. Kalian klik saja. Nah, di sini masukkan kata sandi login kalian, lalu masukkan kata sandi penarikan baru, masukkan kata sandi penarikan baru, lalu klik next tip teman-teman ya. Jadi minimal penarikannya 100.000, jika saldo saya sudah mencapai nanti saya akan melakukan penarikan agar kalian percaya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini tutorialnya, semoga bermanfaat. Jika kalian mempunyai masalah, kalian bisa hubungi CS-nya dengan cara klik saja service yang berada di sini. Kalian klik saja, lalu kalian hubungi pihak CS admin aplikasi ini untuk bertanya-tanya ya, jika ada masalah teman-teman. Nah, ini kalian hubungi ya WhatsApp adminnya ya, jam kerja jam 10 siang sampai jam 8 malam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.